Bismillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. Ini benar-benar udah kayak perjalanan dari Arafah Musdalifah Mina nih, ketika pelaksanaan ibadah haji. Ini di kawasan Misbalah. Tarik haji. Nggak tahu kita sampai jam berapa ke hotel Misbalah nih. Sabar. Kullu jahma sabar. Sabarin. Ini kursi yang bahaya nabrak. Ya Allah. Marajama ini musim normal pun tidak pernah semacet ini nih di kawasan Misbalah ini. Ya Allah. Ini merupakan satu antusias umat muslim untuk terus melaksanakan ibadah di kota Mekah, terkhusus bulan suci Ramadan di 10 akhir ini ya. Ya Allah, tuh. Subhanallah. Ini asli teman-teman. Setahu saya, ketika normal 100% pun tidak pernah semacet ini di kawasan Misbalah. Coba kita lihat tuh sebelah sana itu ya. Masuk dari ujung sebelah sana, jalannya benar-benar udah kayak semut gitu ya. Ya Allah. Dan ini jemaah yang lagi sholat sunat terawih. Kita baru saja menyelesaikan umroh ya, jadi enggak ikut terawih malam ini. Ya Allah. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
sampai seluruhnya kawasan Mispalah ya, tidak ada celah yang longgar, semua tertutup dengan jemaah. Ini benar-benar bukan istilah bahasa lagi ya, ini jutaan lautan umat manusia ya, bukan istilah bahasa lagi. Ya Allah, Allahu Akbar. Sekali lagi, hal seperti ini udah kayak perjalanan dari Arafah, Musdalifah, Mina ketika dalam keadaan normal 100%. Ya Allah, benar-benar dahsyatnya. Tapi sejatinya inilah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim. Karena dengan kondisi seperti ini, maka bisa kita kategorikan ini 100% normal. Seperti itu. Allah, bukankah itu yang kita inginkan? Ya Allah, semoga hal ini semua terus berkepanjangan. Tidak ada perubahan lagi ya. Sehingga kita benar-benar 100% normal. Ya Allah. Allahu Akbar. Saya enggak bakal saya skip video ini sampai ke ujung mana nih jemaah kira-kira memadati kawasan Mispalah ini, supaya teman-teman tahu ya semua ya, bahwa inilah satu antusias umat muslim untuk menjalankan ibadah di Masjidil Haram, terkhusus pada saat 10 akhir bulan suci Ramadan. Ya Allah, dan yang kita lihat di sini dan yang sudah kita lewati, ya Allah, baru di sini lagi kita lihat, ya Allah, jalanan-jalanan penuh ya. Tuh. Ya Allah. Benar-benar luar biasa, dahsyat nih. Belum lagi di balik ini nih, di balik pelang ini. Sebelah sana tuh, penuh tuh. Ya, penuh sebelah sini tuh. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Belakang sini tempat ibu-ibu nih. Tuh. Ya, bisa kita lihat di sini tuh. Ke lapangan. Ya Allah, ke sebelah sana tuh. Subhanallah. Ini belakang Hotel Jam-Jam. Tepat sekali di belakang Hotel Jam-Jam. Ya Allah. Sekarang kita alih lagi ke sebelah sini. Jalanan Ibrahim Al-Khalil ini ya. Trotoar tengah penuh. Ya. Ya Allah. Di sini kita skip dulu ya. Ada polisi nih. Tapi lihat situasi dulu. Kita biarin ke bawahin dulu ya maksudnya ya. Soalnya saya udah janji enggak saya skip. Kita ke bawahin dulu. Karena di sini tempat penjagaan checkpoint ya. Takutnya problem. Alhamdulillah sudah lewat dari checkpoint dan masih sama seluruh kawasan Ibrahim Al-Khalil ini.
yang kita lihat dan yang kita temukan. Seperti ini situasinya. Ya Allah, Allah. Baik, itulah tadi sahabat Al-Bahar, situasi kawasan Mispala di 10 akhir bulan suci Ramadan. Padat merayap, bahkan asli itu hal yang baru pertama kali saya temukan di Mispala itu seperti itu. Sekali lagi saya katakan bahwa hal seperti itu seperti perjalanan antara Arafah, Muzdalifah, Mina ketika musim haji bagi jemaah haji kiran seperti itu. Macet, banyak yang sholat, banyak yang tidur dan yang lain sebagainya, banyak yang lalu lalang seperti itu. Ya Allah, pokoknya persis seperti itu tadi ya. Saya ucapkan banyak terima kasih, mudah-mudahan video ini menjadi menambah wawasan untuk kita semua bahwa seperti itulah satu antusias umat muslim di kota Mekah khususnya menjalankan ibadah di 10 hari bulan suci Ramadan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.